Ingat, pergaulan zaman sekarang itu berbahaya. Nenek bilang itu berbahaya. Marilah kemari. Apa sih lo risinya? Ya risih maksudnya dia. Bakat! Kasian gitu lo. Ya bu. Aku belum siap jadi janda. Tapi bapak udah siap jadi duda bu. Ibu maksudnya kayak gini, untung saya kalau mau, aduh. Pak, gimana nih, Pak? Tarik! Makanya jangan duduk di situ. Iya, Pak. Bapak habis bikin gol, peluk-pelukan. Bukan, Bapak senang kalau kamu tuh betah di tempat kos-kosan ini. Iya, Pak. Bapak akan selalu memberikan privacy yang terbaik buat kamu. Iya, Pak. Ini Bapak mau renov nih. Mau dibikin gimana, Pak? Ini kan pintunya masuk dari sini. Dari sini, Pak. Saya mau masuk dari atas. Iya, supaya lebih betah. Dan privacy. Oh gitu. Orang jadi mana ya pintunya? Mana? Agak sembarangan orang bisa masuk. Orang masuk. Harus naik dulu ke atas. Naik dulu di atas baru. Gitu. Oh, saya pulang malam patah kaki dong ya Pak. Nah, kalau patah kaki kan bisa diobatin. Oh. Ya, asal jangan patah hati. Susah obatinnya. Iya iya Pak. Oh iya. Bapak punya sesuatu buat kamu. Apa? Tunggu ya. Gitar ya Pak. Bapak mau beliin saya gitar ya? Bukan. Hah? Gak boleh dikasih tahu dong. Apa? Tutup kupingnya. Tutup matanya dong. Supaya kamu nggak denger, saya ngambil apa. Oke. Gua nurut aja lagi. Surya! Iya, Pak. Tada! Nggak denger, Pak. Wah, sedang musim hujan. Ya, kamu harus memakai payung transparan ini. Jadi orang kirain, wah, kayaknya nggak ada payungnya, padahal ada. Nah. Begitu, Pak. Keren. Ini emang nggak ada beneran, Pak. Terima kasih ya Pak atas hadiah yang tidak penting ini ya Pak ya. Ini namanya payung serba gumoh. Payung serba guna dong. Ya kalau pakai ini dia gumoh. Tapi sebetulnya bukan yang ini, ini surprise. Oh aduh. Mana mungkin payung transparan. Masa nanti saya sakit dong. Tunggu ya. Iya Pak. Sini sambil dulu. Iya oke. Tutup kuping. Oke. Tutup kuping kata dia. Buka matanya. Wah. Tada. Beneran Pak? Iya, nah payung transparan. Ini dari luar negeri ya Pak? Dari luar situ tuh. Saya bawa kemari. Oh, makasih Pak. Makasih. Bapak tahu aja sekarang lagi musim hujan, saya tetap harus kuliah Pak. Biasanya. Kamu biasanya kalau hujan kehujanan nggak? Hujanan Pak. Itu tandanya normal. Kenapa emang? Hujan kehujanan, panas kepanasan. Panas kepanasan. Kecuali kalau hujan kepanasan bahaya. Oh iya Pak. Kalau hujan kepanasan bahaya. Dia mana? Dia nggak tahu mana. Teman kos kamu. Ini Pak. Aduh. Ya. Bapak. Mana kamu? Abis ya. Biasa Pak, anak muda kan Pak ya. Iya, kamu kok pulang jam segini sih? Biasanya pulang jam segitu. Iya Pak, soalnya tadi tuh saya terpaksa banget. Tadi itu udah gak mau ngikutin teman-teman, tapi terpaksa banget. Iya, ingat. Pergaulan zaman sekarang itu berbahaya. Nenek bilang itu berbahaya. Marilah kemari. Hey kawan, amburan di sini. Hey kasih ini, mari bergembira bersama-sama. Hilangkan hati. Ada ya? Boleh dua. Oh, panjang ya? Tapi sebelum Bapak kasih harapan, karena Bapak sayang sama anak kos Bapak kasih hadiah buat kamu. Tunggu ya.
Nih, gua tadi dapat payung. Hei, tutup matanya. Tutup kupingnya. Tadi sudah apa? Ya udah, nih ya. Tutup kupingnya. Iya. Aneh kan? Emang begitu. Iya. Tada! Jadi enggak nih, guys. Payung transparan. Ini adalah payung serbaguna. Serbaguna. Ya. Kasih tahu sih apa fungsinya. Nah, ini fungsinya kalau kamu buka payung ini, set, kamu genderes nih. Terus kamu mau ke kampus, kamu pakai payung ini. Set, set. Wow. Langsung tipes. Karena hujan. Tapi sebenarnya bukan ini dia buat kamu. Ya. Ada spesial buat kamu. Tutup kuping dulu dong. Tutup kuping. Tutup kuping. Apalagi sih? Kenapa sih dia selalu gangguin gue? Terima aja udah. Tada! Pak, ini apa lagi sih, Pak? Ini kotaknya doang, Bang. Betul. Dalamnya bemper aja. Kan gede kalau itu, Pak. Iya. Kamu duh, kan gak enak nih. Terakhir-terakhir Bapak ngasih saya juga, saya... Aduh, Pak. Saya terenyuh, Pak. Lihat dulu dong. Bismillah ya. Lu aja udah buka. Lu aja kan buat. Enggak kok, isinya bukan apa-apa. Oh! Tuh, kan? Apa itu, Pak? Apa itu? Ini buat gue! Ih, kok baik, Pak? Kan kamu perempuan, suka makeup kan? Ini produk Bapak yang terbaru. Percayalah apa yang dikatakan Pak Andre. Yang penting kamu, Bapak butuh endorse aja. Gimana? Butuh endorse, iya iya. Nah, ini namanya... Bapak ngapain sih Pak ngasih-ngasih saya kayak gini? Ini mereknya Andre Forever. Oh, Andre Forever. Lihat. Andre Forever ya ini? Iya tuh. Ada bedaknya ya. Ada bedaknya. Tadinya awalnya beduk. Nah, oh, awalnya beduk. Saya langka. Ini langka. Warnanya dapat jadi bedak. Aduh. Ini blush on, Pak. Tadinya apa nih? Blush off. Oh, blush off. Jadi kalau udah pakai ini jadinya off. Jadi nyala, hebat sekali. Iya, kalau... Tanya aja. Tanya aja. Nah, saya ini tuh... lipstick. Awalnya lipstick. Oh, awal lipstick. Karena stoknya udah habis. Saya ganti lipstick. Mau ada lagi yang mau ditanya? Apa lagi? Tunggu dulu, pegangin dong, mau. Nih, Pak. Ini kan, ini pensil alis, Pak. Ini tadinya pensil apa, Pak? Pensil alim. Oh, pensil alim. Oh, alim. Mas, tadinya? Baru, tadinya maskara nih. Sekarang jadi apa, Pak? Dulunya maskapai. Oh, maskapai. Oke, ya. Penuh banget. Jadi maskapai. Susah ya. Pantesan bau Boeing ini. Bau aktor ya. Kamu seneng kan? Seneng sih, itu Pak. Itu adalah bentuk perhatian Bapak kepada anak-anak. Tapi saya tuh suka ngerasa gak enak. Kalau Bapak kasih gini, saya tuh bingung. Saya mau balesnya pakai apa. Jangan balas apapun. Ya. Karena ada istilah air susu dibalas dengan air tuba. Nah, itu Bapak. Air tuba aja.